Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Pada pukul 23 lewat 10 nanti saya akan berangkat bersama teman-teman dari Indonesia menuju Incheon, Korea Selatan. Besok pagi kita akan tiba insya Allah di pukul 8 lewat 10 menit dengan selamat insya Allah. Dan kita akan menuju ke Gwangju menggunakan bus bersama teman-teman yang lain tentunya. Buat teman-teman yang mungkin saja akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, maksudnya berangkat pemberangkatan internasional, perhatikan selalu dokumen apa yang harus kalian bawa seperti paspor. Dan tentunya perhatikan masalah keuangan Anda. Siap-siap ya. Selalu ingat berdoa dan persiapkan mental sebaik mungkin. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Korea Selatan itu akan ditempuh kurang lebih 9 jam. Jadi kita tidur malam ini di atas pesawat ya. See you guys. Sekarang kita antri ya buat masuk ke pesawat. Tuh ada Pak Abu selaku pimpinan delegasi dari Indonesia untuk human rights training. Loh. Jadi kita sama-sama ya semuanya ya. Ingat-ingat paspor. Okay. Dan boarding pass-nya nih yang penting sama visanya tuh. Lihat. Ya, siapin ya semuanya ya guys ya. Oke. Okay. Incheon. Oh, Incheon. Iya. Panjang kan? Panjang ya. Medina. Ibu Lia, lebih serius ini antrian menuju pesawat 878 yang akan berangkat ke Incheon, Korea Selatan. Bye. Panjang kan? Kita sudah di atas pesawat. Ini Mbak Fitri juga nih namanya. Fitri Kuadrat. Dari Lampung, saya dari Makassar. Kita sudah di atas pesawat, siap-siap berangkat menuju Incheon, Korea Selatan. Tuh lihat. Ingat ya, tetap berdoa, keep praying for your safety. Ya, sekarang kita sudah tiba di Seoul pukul 7. Kalau di Seoul itu pukul 7, kalau di Makassar pukul 8, kalau di Jakarta pukul 6. Coba lihat orang-orang yang berdatangan ke Korea banyak kan? Tuh. Coba lihat. Kami sedang tunggu teman yang berada di toilet dan jangan lupa ya, nanti kita ketemu lagi di channel ini. See you. Sekarang kita lagi antri di imigrasi. Jadi setiap kali memasuki sebuah negara, pastikan Anda mengecek diri di imigrasi dengan tentu dengan cara mempersiapkan semua dokumen seperti ini. Lihat paspor, di dalamnya ada borang yang sudah dibagikan di dalam pesawat. Ingat ya, kalian harus isi supaya insya Allah tidak akan ada hambatan dalam perjalanannya nanti. Paspor, borang, visa dan sebagainya dicek kembali. Oke, guys.
kecil. Kita singgah beli cemilan ya. Jadi kita lagi di downtown Gwangju. Kita mau cari makan. Dari pagi kita enggak makan yang benar. Jadi sekarang kita cari makan yang benar-benar makan. Ya. Di mana ya? Cari dulu ya. Perutnya udah. Ini kimchi udon. Ya, kimchi udon harganya. Sendoknya ada di sebelah. Datang dulu tuh. Sendoknya ada di sebelah kanan kita, guys. Ya, silakan diambil. Ya. Untung dibukakan, kalau enggak nggak tahu. Itulah gunanya kita pergi bersama-sama. Itu apa, Mbak? Ini udang goreng kalau kita makan. Udang ya kalau iya. Mbak makannya apa, ini Mbak? Ini fish cake udon kayaknya sih. Yang penting makan. Insyaallah aman lah. Oke, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ingin saya ceritakan di sini. Jadi tehnya itu gini ya. Tehnya tuh lihat. Biasanya kalau pagi saya suka sekali ngeteh dan ini tehnya, tapi dia agak lebih bening dan rasanya itu seperti wijen menurut saya ya. Tuh. Sekarang kita berada di Gwangju City Hall. Itu sebenarnya kantor wali kota Gwangju. Tuh. Enggak mirip kantor wali kota ya, tapi mirip. Mall. Lihat. Ini kantor wali kota Gwangju. Ini namanya Ugeo Jiguk Soybean paste soup with cabbage.
Oke ya, enjoy ya. Tapi mau makan pakai ikan. Ikan teri. Ikan teri ala Korea. Assalamualaikum. Sekarang kita mau persiapan check-in di bandara di Seoul Incheon. Nah, tuh lihat. Mau balik kita. Intip. Balik kita jangan lupa ya persiapkan paspor. Boardingnya kita udah dalam HP karena kita sudah web check in. 42 Bandara Incheon. Yeah.